Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sobat Alwisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga kita semua dapat menunaikan ibadah puasa yang insya Allah mulia ini. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya robbal alamin. Sobat Alwisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat tentang sikap sabar dan keutamaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa sabar memiliki pengertian yang luas. Contohnya seperti menahan hawa nafsu, bersabar menanti waktu buka ketika berpuasa dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa sikap sabar tidak bisa diperoleh dengan instan, butuh proses serta latihan. Sehingga seseorang tidak lupa untuk selalu bersikap sabar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berusaha untuk sabar akan mendapatkan pahala sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Pada surah tersebut, Allah menjelaskan bahwa Allah akan memberi pertolongan bagi hambanya yang sabar. Oleh sebab itu, kita semua harus berusaha bersabar dalam menyikapi berbagai masalah kehidupan. Ketika berusaha bersabar, saat itulah Allah akan memberikan rasa damai pada hambanya. Sekian kultum singkat yang saya sampaikan kali ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan dapat diambil manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.